Pertanyaan terakhir Bu terkait yang sedang ramai dibicarakan PSA Bendungan yang iklan di bioskop, bisa minta pendapatnya Ibu terkait hal itu? Iya, jadi memang tugas Kominfo salah satunya adalah government public relation, dan government public relation itu menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Jadi setiap saat ini kan kami memproduksi informasi tentang program, kebijakan, capaian dari pemerintah. Nah, untuk diseminasinya ya melalui radio, melalui TV, media cetak, lah salah satunya melalui bioskop di media film. Dan itu adalah memang tugas dari IKP, itu Government Public Relation. Dan sebetulnya bukan kali ini saja kami itu menayangkan program-program pemerintah di bioskop. Sudah banyak, sebetulnya banyak sekali yang sudah kita tayangkan. Tidak hanya Bendungan, tetapi juga BBM Satu Harga, Dana Desa, ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera. Banyak sekali yang sudah kami tayangkan di bioskop. Jadi itu adalah sosialisasi program pemerintah yang memang tugas dari Kominfo untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi tugas dari Dijen IKP itu kan menyampaikan informasi tentang pemerintah. Nah, di pemerintah sendiri ada 34 kementerian. Tentunya IKP kurang memahami konten dari masing-masing kementerian. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan data-data, kemudian juga informasi dari kementerian dan lembaga. Nah, untuk mempermudah diseminasi dan untuk mempermudah mengolah informasi ini, maka kebijakan dari Pak Menteri adalah kemudian waktu itu rekrutmen untuk THP. THP setelah direkrut, kemudian ada pelatihan-pelatihan. Nah, setelah dilatih inilah mereka kemudian diterjunkan ke kementerian dan lembaga. THP ini merupakan jembatan informasi antara kementerian dan lembaga dengan Kominfo. Karena tugas Kominfo ini kan menyusun narasi tunggal. Tetapi narasi tunggal ini perlu disupport data dan informasi dari kementerian dan lembaga. Karena itu THP ini sangat membantu tugas-tugas dari Kominfo dalam rangka kita menyusun narasi tunggal, dalam rangka juga diseminasi informasi dari seluruh kementerian dan lembaga. Nah, dalam rangka untuk mengurangi konten-konten negatif, Kominfo, Bapak Menteri, kemudian berkunjung ke semua pimpinan atau lembaga-lembaga keagamaan, misalnya beliau berkunjung ke MUI, ke KWI, PGI, Walubi, kemudian PDHI, yang kemudian dari masing-masing agama ini menyusun pedoman menggunakan media sosial. Sebagai contoh, untuk dari MUI mengeluarkan muamalah medsosiah. Kemudian dari KWI juga mengeluarkan pedoman bermedia sosial, juga agama-agama yang lain. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Setelah ada pedoman, Kominfo bersama lembaga-lembaga keagamaan ini melakukan sosialisasi dan juga pelatihan kepada generasi muda di semua agama. Nah, disinilah kemudian kita adakan literasi media sosial melalui lembaga-lembaga keagamaan. Di samping itu juga kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, lebih dari 100 perguruan tinggi kita sudah bekerja sama agar masyarakat bisa memilah informasi yang benar, informasi yang sehat, dan selalu check and recheck, selalu menyaring informasi-informasi yang ada di dalam gadget mereka. Karena tidak semua informasi yang ada di media sosial itu adalah informasi yang benar. Ya, memang
baru saja IKP diadakan restrukturisasi dari kelembagaan yang ada di IKP. Jadi kalau struktur yang lama itu berdasarkan ban berjalan, lopen depan. Jadi ada direktorat yang mengumpulkan informasi, ada direktorat yang memproduksi informasi, ada direktorat yang melakukan diseminasi, ada direktorat yang melakukan evaluasi dan monitoring. Nah, ini dengan adanya ban berjalan, ini akan lambat sekali. Tapi dengan struktur yang sekarang ini end to end. Jadi satu direktorat itu menangani A sampai Z-nya, informasi-informasi tentang Kemenkoan, misalnya yang Polhukam ya, A sampai Z itu berhenti di satu direktorat. Tidak menunggu di sini mencari data, terus diserahkan di PPI, di sini mengolah data, nanti nunggu di sini, direktorat ini baru menyiarkan, tidak seperti itu lagi. Jadi sekarang itu cepat sekali, informasi secara kuantitas dan kualitas akan meningkat dengan cepat dengan struktur baru ini.